Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan diberkati Allah. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, ketemu dengan Ibu lagi setelah beberapa waktu kemarin. Kita nanti bergantian terus dengan Ibu Rihanna. Dan ini ketemu lagi dengan Ibu. Baiklah. Yang belum bangun mungkin, ayo cepat bangun, cuci muka, lempar selimut, sikat gigi. Kita berjumpa dengan ibu lagi. Yang belum sarapan boleh sampai sarapan, santai kita sambil belajar anak-anak. Kemudian bisa disiapkan alat-alat tulisnya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan atau yang penting, walaupun nggak tanya tapi penting bisa dicatat. Yang mau tanya bisa ditulis di kolom chat nanti dan ibu akan berusaha menjawab sebisa-bisanya. Oke, di dalam pagi yang cerah ini, dalam keadaan sehat, kita tetap bersyukur walaupun dalam masa pandemi kan anak harus tetap semangat, tetap gembira. Belajar daring. Oke. Selanjutnya, setelah Ibu Riana kemarin dalam pertemuan yang lalu sudah menjelaskan panjang lebar tentang patung, Ibu ingin bertanya supaya kamu tetap ingat. Untuk materi patung, tidak jauh beda anak-anak dengan materi seni lukis. Nah, nanti akan tahu bedanya. Baiklah, saya tanya sedikit pengertian patung. Nah, kemarin sudah dijelaskan tuh definisi patung, konsep patung, kemudian jenis-jenis patung, fungsi patung, corak dan sebagainya. Baik, masih ingat? Apakah pengertian patung? Singkat saja, nggak usah yang bertele-tele. Ayo, tulis di kertas. Patung, jangan keliru lukis ya. Oke. Ayo. Apa pengertian patung? Masih ingat anak-anak? Ya, ada yang nggak ingat? Buka-buka buku. Baiklah. Patung kira-kira seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi ya? Ya. Yang bisa menjawab berarti masih ingat dan memperhatikan pembelajaran daring kemarin. Patung, oke, ketemu. Ya, patung secara umum berarti seni rupa tiga dimensi atau dengan kata lain mempunyai volume seni rupa yang mempunyai volume yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Gitu ya. Jadi bisa dilihat dari segala arah anak-anak. Bagaimana dengan lukis? Ayo, masih ingat? Lukis kalau dibandingkan dengan patung berarti seni rupa dua dimensi. Hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar atau bisa dilihat dari satu arah saja. Itu bedanya lukis dengan patung. Mungkin nanti anak-anak ada pelajaran berikutnya grafis. Oh, ini. Kemudian tentang kerajinan dan sebagainya. Baik, anak-anak ya, sudah ingat?
Kalian bisa browsing anak-anak di internet, pengertian patung, atau buka-buka buku pelajaran, buku-buku lain, buku-buku seni, atau bertanya mungkin dengan yang dianggap bisa. Nah, kurang lebihnya, patung adalah, diulangi lagi, seni rupa tiga dimensi yang mempunyai ukuran panjang, lebar, tinggi, atau mempunyai ukuran volume atau ruang. Jadi bisa dilihat dari segala arah. Di mana patung, kamu sudah banyak melihat anak-anak di mana-mana banyak patung. Lukis. Oke, setelah pengertian patung, ada kemarin tentang apa anak-anak? Corak atau gaya patung. Seperti di dalam lukisan, ada corak, gaya. Nah, di dalam patung juga ada itu. Masih ingat apa? Corak atau gaya dalam patung yang sama dengan corak atau gaya di dalam lukisan atau melukis. Yo, ingat-ingat dulu. Yang pertama adalah apa, Nana? Representatif. Diulangi, representatif. Yang kedua, deformatif. Deformatif. Yang ketiga, abstrak. Nah, itu corak dan gaya dalam patung. Masih ingat pengertiannya? Iya. Yang belum ingat, diingat-ingat. Jadi nanti kalau ditanya, belangan sudah enak hafal di luar kepala. Karena anak-anak nanti di SMA juga terus dipelajari ilmunya sama. Jadi kalian harus sudah menguasai dasar-dasarnya. Untuk corak atau gaya dalam patung, seperti dalam lukisan, yaitu satu apa? Yang satu tadi, representatif artinya apa? Yaitu corak yang, corak patung yang penggambarannya sesuai dengan aslinya. Sesuai dengan aslinya. Contohnya, kemarin sudah ya, patung manusia, patung binatang, mungkin patung benda lain. Yang kedua adalah patung deformatif. Artinya apa, anak-anak? Sebagian itu sudah dikembangkan atau sudah dirombak, dirubah bentuknya. Tetapi masih bisa dikenali aslinya. Nah, itu namanya deformatif. Ingat kata-kata deformatif. Kata kuncinya adalah dirubah bentuknya. Dirubah bentuknya sebagian atau dikembangkan sebagian bentuknya. Tetapi aslinya atau akarnya masih bisa dikenali. Itu namanya deformatif. Yang ketiga adalah abstrak. Apa sih abstrak itu? Namanya juga abstrak, nggak jelas, berarti tidak bisa dikenali. Biasanya yang bisa mengenali ya pembuatnya atau si senimanya itu sendiri. Oke? Ingat anak-anak, representatif sesuai aslinya atau alami. Yang kedua, deformatif, dirubah bentuknya sebagian, tetapi aslinya masih bisa dikenali. Yang ketiga adalah abstrak, tidak bisa dikenali. Yang bisa mengenali adalah si pembuatnya. Oke, itu untuk corak. Yang selanjutnya, kemarin mengenai apa, Nana? Setelah corak. Ayahnya fungsi ya? Nah, ya, fungsi. Ayo, masih ingat. Fungsinya apa? Fungsi sama dengan kegunaan. Yang pertama kali fungsi patung adalah untuk religi, berhubungan dengan kepercayaan atau yang disembah pada zaman dahulu sebelum mengenal agama. Itu fungsi patung yang pertama adalah religi. Yang kedua, patung untuk apa, Nana? Monumental. Kata dasarnya adalah monumen. Artinya untuk memperingati tokoh.
atau orang yang mungkin berjasa besar pada zamannya, pada daerah itu, maka dibuatlah patung monumental. Banyak itu kamu temui, patung-patung pahlawan, Soekarno-Hatta, Jenderal Sudirman, mungkin patung di Lubang Buaya, patung pahlawan, itu namanya patung monumen. Kalau religi yang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan yang sampai sekarang masih anak-anak, misalnya kita bisa lihat patung apa di dalam agama Hindu, GWK, patung Garuda Wisnu Kencana, atau mungkin dirupakan dalam itu patung Buddha dan sebagainya. Itu perwujudannya saja. Kemudian yang ketiga adalah patung apa anak-anak? Patung seni untuk dinikmati seninya atau dipandang untuk memberi keindahan. Ada lagi patung apa? Arsitektur. Apa sih Bu patung arsitektur itu? Anak-anak bisa nggak membedakan patung arsitek dengan patung yang di dalam ruangan mungkin untuk memperindah itu? Memang sulit anak-anak dibedakan, tetapi ada bedanya. Biasanya patung arsitektur itu dia menyatu dengan bangunannya. Nah, itu namanya patung arsitek, sebagai arsitektur, sebagai keindahan bangunan arsitektur. Kemudian patung kerajinan. Apalagi itu Bu patung kerajinan? Seperti yang dijelaskan pada Ibu Rena kemarin, patung kerajinan itu anak-anak biasanya dibuat dalam jumlah yang banyak, kecil-kecil, terus untuk misalnya kayak gantungan kunci. Kemudian ada lagi untuk dipakai dari anyaman itu, nah itu sudah masuk patung kerajinan. Oke, kita ulangi sekali lagi. Fungsi patung adalah religi, kemudian monumental, arsitektur, seni, satu lagi patung untuk itu anak-anak untuk memperindah ruangan itu lah. Dekorasi. Iya, dekorasi. Berbeda ya anak-anak ya, dekorasi dengan arsitektur. Masih mereview sedikit. Oke, anak-anak sudah ingat ya sekarang. Nah, untuk selanjutnya seperti jenis-jenis patung, ayo dipelajari sendiri. Baiklah, anak-anak hebat. Ibu akan melanjutkan untuk bahan patung ya. Bahan patung. Beberapa jenis bahan patung. Oke. Bahan patung, masih ingat, bahan patung adalah segala material yang digunakan untuk membuat patung. Terdiri dari tiga, yaitu bahan lunak, bahan sedang, dan keras. Ulangi, lunak, sedang, keras. Oke. Bahan lunak misalnya adalah tanah liat. Oke, ini ya anak-anak kamu senang waktu kecil, apalagi di desa, oh, banyak tanah liat dibentuk-bentuk. Kemudian ada lagi sabun, iya sabun batangan anak-anak itu dibikin burung, dibikin mungkin piring, bisa digores-gores. Kemudian nah ini sabun, kemudian plastisin, ini kesukaanmu. Siapa yang nggak suka main itu? Apalagi anak TK hari-hari mainnya plastisin, dipenyet-penyet-penyet warna-warni. Iya, plastisin juga bisa lilin yang ya yang lunak itu anak-anak. Siapa yang nggak kenal plastisin? Semuanya pasti kenal. Kalau anak kota mungkin tanah liat itu ya yang mungkin kamu agak agak jarang. Dot. Bahasa Jawanya lempung. Ya, lempung, lempung yang lunak itu lempung. Ngerti anak-anak ya? Seperti permen karet ya, warna-warni. Ya. Bahan sedang, artinya sedang, tidak terlalu keras,
dan tidak terlalu lunak. Nih, kayu waru. Siapa yang nggak tahu kayu waru, nanti bisa di browsing atau di download. Bagaimana sih pohon kayu waru itu? Gitu. Ya. Nah, anak-anak, kayu waru itu kegunaannya tidak hanya dipakai untuk furniture saja. Kursi, lemari, meja, dan sebagainya. Tapi bisa juga dipakai untuk patung, kerajinan patung. Ya, dari kunci yang itu. Yang kedua adalah kayu sengon. Nah, anak-anak, kayu sengon juga masuk dalam bahan sedang. Kayu sengon. Nanti dibrasing aja ya anak-anak ya, pohon sengonnya. Kalau dibahas di sini nanti nggak selesai-selesai. Nah, ini kayu sengon. Biasanya yang terkenal anak-anak, kayu sengon itu adalah bahan utama kertas. Tapi bisa dipakai untuk patung. Kayu randu. Ya, ini lunak. Biasanya anak-anak kayu randu itu juga bisa dipakai untuk topeng. Dan topeng juga termasuk dalam karya tiga dimensi patung. Nah, ini kayu randu. Ini lunak anak-anak. Randu. Kayu mahoni. Nah, kayu mahoni. Nah, seperti ini. Ini bahan-bahan dari bahan sedang untuk patung. Oke, anak-anak. Yang terakhir adalah bahan keras. Keras berarti nanti tekniknya beda lagi. Tidak lagi dipakai tangan atau dicelek pakai paku atau pisau. Dia pakai alat yang memadai dengan bahan keras, mungkin dengan pahat. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini anak-anak, bahan keras. Apa ya Bu itu? Ayo, apa ini? Kalau dijawab banyak ini. Kayu jati. Anak-anak, di mana biasanya kayu jati ada banyak itu di hutan homogen seperti di Jawa itu banyak menghasilkan kayu jati. Kayu jati tidak hanya untuk rumah, bahan utama rumah zaman dulu ya, yang dari kayu, tapi juga untuk furniture. Bisa lemari, bisa meja, bisa kursi, bisa yang lain. Tapi anak-anak, kayu jati juga bisa dipakai untuk patung keras. Ya harus dipahat. Di Jawa banyak sekali itu anak-anak kalau kalian melihat. Kayu jati. Yang kedua adalah kayu ulin. Ayo kita harus bangga punya kayu ulin yang terkenal dengan kayu besi. Untuk konstruksi kuat. Untuk patung juga awet. Bisa beratus-ratus tahun. Penghasil utama kayu ulin di mana anak-anak? Di Pulau Kalimantan. Kita harus bangga itu. Kayu ulin. Kalian mungkin pernah melihat atau banyak ya, nggak pernah aja kayu patung yang terbuat dari kayu ulin. Coba ingat-ingat di sini di mana? Oh, itu biasanya ada di depan Mall Lembuswana, nyebrang. Nah, di situ ada patung Kalimantan yang bahannya terbuat dari kayu ulin. Kemudian berikutnya adalah sonokling. Sonokling itu juga keras anak-anak, pohon sonokling. Semuanya kalian nanti bisa browsing, dilihat internet. Bagaimana sih bentuknya pohon jati, pohon ulin, pohon sonokling. Nah, apa ini anak-anak? Ayo. Batu. Batu kali. Keras sekali itu. Kemudian, nah, batu padas. Namanya. Ada lagi apa ini? Batu andesit. Batu andesit. Batu kali.
Kemudian, ayo ini apa? Ayo ini permen apa-apa ya? Apa ya? Oke, batu pualam atau marmer. Di situ tuh batu alam digunakan untuk bangunan-bangunan. Nah, ini anak-anak sudah tahu ya, batu padas, batu andesit, ini biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan biar lebih kuat karena keras anak-anak. Kemudian ada batu pualam semacam batu marmer. Ini semua dihasilkan di negara kita, di bumi Indonesia. Kalian harus bangga itu. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Oke, bahan. Nah, bahan corot. Nah, kita anu aja, langsung ke itu. Video, bahan. Slide-nya. Begitu. Jelas. Untuk bahan-bahan anak-anak ya. Nanti andaikan ibu kasih pertanyaan, ditayangkan tentang gambar ini, itu termasuk bahan apa? Kalian coba diamati dulu anak-anak, karena gambar harus diamati. Kalau ada hitam-hitamnya itu kayu apa ya? Oh, sono keling. Oh, kalau yang bentuk ini, oh ini kayu jati. Yang agak menghitam merata, itu kayu ulin. Kemudian kalau yang agak putih, batu pualam. Batu yang hitam seperti yang untuk fondasi bangunan, nah itu batu padas atau batu kali. Kemudian ada lagi batu andesit. Mungkin anak-anak sulit ya untuk mengetahui batu andesit, tapi banyak sebenarnya anak-anak itu untuk konstruksi bangunan. Karena keras dia, untuk bangunan yang tinggi. Nah itu bisa itu di, ada konstruksi sama batu andesit. Oke, anak-anak. Mengerti? Kalau tanya, bisa ditulis. Bisa dilanjutkan? Ingat, kita ulangi sejenak. Bahan-bahan patung, yaitu segala material yang digunakan untuk membuat patung. Ada tiga jenis bahan patung, bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Bahan lunak apa tadi? Ada tanah liat, ada sabun, batangan ya anaknya, sabunnya. Kemudian ada plastisin. Kemudian ada bahan sedang dari kayu, yaitu kayu randu. Kayu apa itu tadi? Kayu randu, pule, ada juga anak-anaknya itu bisa ditambahkan kayu pule untuk membuat topeng, bahan dasar topeng ada di Jogja sana. Kemudian ada kayu mahoni, ya, kayu mahoni. Kemudian yang ketiga adalah bahan keras, yaitu kayu. Kayu jati, kayu ulin, kayu jati banyak sekali dipakai untuk furniture yang mahal. Kayu ulin biasanya dipakai untuk fondasi rumah Kalimantan. Kayu sono keling, nah bentuknya seperti itu, kayak coklat ya. Kemudian ada batu, batu padas, batu andesit, dan batu pualam. Oke, bisa dilanjutkan ya anak ya? Nah, ini ada juga ini patung. Patung bahan atau ini bahannya. Nah, seperti ini. Coba diamati anak-anak. Siapa yang pernah melihat bahan patung seperti ini? Apa ya kira-kira? Nah, semen. Pasti kalian melihat kalau orang mau membuat bangunan atau sedang membangun. Ada unsur utamanya adalah semen. Nah, untuk bahan perekat anak-anak. Kemudian, yang kedua adalah apa ini?
timah. Nah, jadi bahan-bahan seperti ini bisa dijadikan untuk patung, tetapi tentu memakai teknik. Nah, ini ada lagi apa ya? Logam. Gimana, Bu? Logam kok dijadikan patung? Ada tekniknya, anak-anak. Mari kita nanti pelajari tekniknya untuk pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah ini semen. Semen pasti melalui proses dicampur air. Dalam waktu tertentu dia bisa membatu, mengalami proses. Kemudian timah. Kalau secara wujud anak-anak susah ya untuk melihat timah gitu. Karena timah itu termasuk logam anak-anak. Tapi dia diberi campuran bahan kimia tertentu. Nah, dia akan lebur, kemudian dicetak. Nah, yang selanjutnya adalah logam. Seperti apa? Ada tembaga, ada emas, ada aluminium. Dibuat patung sama dengan timah melalui proses tertentu. Baik, anak-anak. Selanjutnya. Alat dalam berkarya seni patung. Alat, masih ingat alat kemarin apa? Kalau bahan tadi segala material untuk membuat patung, tapi kalau alat adalah segala perkakas. Perkakas-perkakas yang digunakan untuk proses membuat patung, itu namanya alat. Bu, apa bedanya, Bu, dengan alat melukis misalnya? Ya, tinggal mengikuti aja kalimatnya. Kalau alat patung berarti alat untuk membuat segala perkakas untuk membuat patung. Nah, kalau melukis ya tinggal segala perkakas untuk melukis. Alat batik berarti segala perkakas untuk proses membatik. Itu. Sekarang alat. Oke, yang pertama butsir. Butsir. Nah, anak-anak mungkin tahu butsir atau mungkin belum pernah. Butsir seperti ini. Nah, pisau sudip. Ada dibentuk tertentu seperti itu. Nanti untuk membentuk dari tanah liat tadi anak-anak. Atau mungkin dari bahan yang lain ditambahi, dikurangi, diperhalus mungkin dengan alat itu. Bisa juga anak-anak, alatnya adalah jari kita sendiri. Ingat, tanah liat kamu suka kalau dibentuk-bentuk dengan tangan. Bisa juga. Kemudian, bisa loh anak-anak ditambahkan itu. Adonan kue, dibentuk-bentuk tangan sama pisau sudut ini. Itu namanya butsir. Nah, ini. Coba. Kegunaan butsir dalam membuat patung adalah untuk menghaluskan maupun meratakan permukaan yang sulit dijangkau dengan tangan. Nah, ini dengan lekukan-lekukan yang kecil anak-anak, yang detail. Bisa digunakan alat ini. Bu, di mana belinya? Ya, di toko alat bangunan sana atau di toko kue itu ada. Jangan kamu beli di toko, misalnya toko tekstil ya, nggak ada. Nanti pasti tanya tuh, di Japri lagi, Bu. Bu, beli butsir di mana? Wah, di pasar pagi. Di bagian alat-alat kue atau di toko bangunan. Digunakan alat patung berbahan dasar tanah liat. Nah, tadi membuat itu, kemudian diperhalus, diratakan. Juga kaget. Gak apa-apa, anak ya, santai. Yang penting materi sudah masuk. Meja putar. Anak-anak, meja putar itu seperti apa? Kalian sudah banyak melihat di TV. Kalau nanti ada yang bikin patung dari meja putar, ya kalian bisa melihat langsung meja putar. Nah, seperti ini.
Oh, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, mirip-mirip. Nah, perhatikan fungsi meja putar. Dalam pembuatan patung agar mudah digerakkan anak-anak, ya, diputar. Kemudian kita tangan kita proses membentuk. Lah kalau sama kalian mungkin lupa menjalankan putar, lupa bentuknya. Lah kalau orang yang sudah ahli membuat gerabah itu di Jogja, nah, dia putar, proses membuat kuali, membuat guci dan sebagainya. Dengan cara memutar, selain itu juga memudahkan untuk mengontrol bentuk dari berbagai arah. Jadi orangnya nggak usah keliling-liling. Nah, mejanya aja diputar. Memudahkan kita. Itu yang namanya meja putar untuk biasanya gerabah anak-anak atau patung yang kecil-kecil ya. Kalau patung yang gede enggak mungkin meja putar. Tuh. Banyak kalian di TV ya. Pahat. Bukan parhat ya. Pahat. Siapa yang tidak kenal pahat? Ini pahat ya. Terbuat dari logam, ada pegangannya kayu. Biasanya apa? Untuk anak dipukuli di bagian ininya. Pangkalnya untuk membuat cukilan. Biasanya dari bahan keras ini. Alat pahat merupakan alat yang dipakai untuk memahat, membentuk, atau mengurangi bentuk objek yang berasal dari bahan batu dan kayu. Karena dia ada mata pahatnya aja tajam, berarti ya dari bahan yang keras. Nanti kalau di rumah pengen tahu pahat, tanya orang tuanya ya, pahat itu yang mana, yang seperti apa, gitu. Itu pahat. Atau kalian mungkin pernah memahat, oh, bagus, berarti sudah tahu. Pahat, diamati dulu. Bu, itu pinggir-pinggirnya kok ada pensil warna itu? Enggak, nah itu untuk background aja. Ini yang kalian lihat adalah pahatnya. Biar cantik kan kita seni. Nah, palu dan tang. Apa toh Bu palu itu? Palu. Pernah mendengar? Atau kalian punya di rumah? Nanti dicari. Nah, ini. Hampir setiap rumah pasti punya palu, tang. Itu juga dari bahan logam. Berat anak-anak. Ya, kalau berat untuk apa biasanya? Untuk pukul. Nah, ini tangnya. Atau ada yang menyebut kakak tua anak-anak. Diamati bentuknya. Jangan keliru nanti. Ulangan pahat. Keliru dengan tang. Atau bahkan apa tadi? Pahat. Nah, ini. Palu digunakan untuk memukul batu. Nah, juga bisa. Palu tang. Atau ada yang menyebutnya kakak tua. Ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat, anak-anak kalau membuat patung yang gede biasanya atau dengan sistem assembling, dirangkai atau disusun, itu cara menyusunnya mungkin ada yang dirangkai dengan kawat. Nah, itu bisa dibentuk dengan tang, bisa dibengkokkan, bisa diluruskan, bisa juga dipotong. Memakai itu tadi tang. Sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Kalau sudah maestro anak-anak pembuat patung seperti Nyoman Gunarsa yang terkenal itu, patungnya itu disusun anak-anak dari bahan-bahan yang apa ya, recycle itu, dia dirangkai dengan kawat-kawat atau dilem-lem. Nah, itu bisa memakai ini tang. Nanti coba anak-anak ya, bisa browsing di internet banyak itu patung yang
dengan teknik nyusun atau merangkai atau assembling itu dibuat alatnya, salah satunya adalah tang dan palu. Bisa dilanjutkan? Oke. Okay. Ya, mati dulu anak-anak. Apa tadi? Alatnya. Alatnya palu untuk pahat. Pahat. Palu boleh diganti batu, Bu? Boleh. Terus dulu sebelum ada palu, zaman dulu kan dengan batu. Pahat untuk mencukili, membuat lekukan. Dengan besi boleh, Bu? Boleh. Oh, ibu aja juga dengan ulek-ulek, kadang-kadang ulek lengkeras bisa. Ulek-ulek enggak. Itu ada yang dari batu, dari kayu. Kita harus cerdas anak-anak, enggak ada ini jangan terus enggak berkarya, tetap berkarya. Ada pepatah mengatakan, tak ada rotan, akar pun jadi. Jangan enggak punya ini, terus diemlah. Mau jadi generasi apa kamu? Oke anak-anak, yang benar adalah harus berkarya, dicoba. Jangan enggak ada ini, enggak mau berkarya atau diem, bingung. Bingung seterusnya. Kalian harus kreatif. Karena yang dinilai juga prosesnya juga. Kemudian, ayo tang tadi gunanya untuk apa? Bentuknya seperti itu untuk apa, Nana? Ayo siapa yang bisa jawab? Apa gunanya tang? Cepat ditulis. Ayo, 1 menit. Tang. Jangan keliru pahat ya. Apa gunanya tang? Fungsi atau guna tang. Ayo. Ibu tunggu. Semangat. Ayo, belum ada ya. Tang, tang. Apa gunanya tang? Kiki? Adakah? Sabut Kiki. Adakah yang jawab sabut Kiki? Alat untuk melukis antara lain butir meja. Anak-anak, fungsinya tang apa? Ayo ibu tunggu. Ayo diketik. Tang. Yang paling yang jawab adalah untuk pembuatan sepatu. Tadi ngantuk atau enggak ya? Dengerin ibu ya, belum ada yang jawab. Fungsi tang. 1 menit, sudah hampir habis. Oke. Jelaskan, ambil. Kok belum ada yang ngirim jawaban ya, fungsi tang? Oh ya anak-anak, belum ada yang ngirim jawaban nih, ngantuk semua ya? Belum sarapan? Iya ini, bentar. Baik, kalau tang, kalau mungkin dikirim jaringannya mungkin lemot di tempatmu, mungkin kalian, saya yakin kalian ada apa itu untuk menjawab bisa. Oke, tang gunanya untuk, nah ayo dibaca apa itu, untuk membengkokkan, meluruskan, dan memotong kawat. Ini hubungannya dengan pembuatan patok. Nanti jangan, Bu, saya pernah cabut gigi di dokter pakai tang lah, itu tangnya sudah beda lagi nak di dokter gigi itu. Oke ya, jadi gunanya tang adalah untuk membengkokkan, meluruskan, dan memotong rancangan yang diinginkan. Anak-anak, sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan, ibu asik dengan kalian. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini, ibu akhiri,
Nanti untuk kesimpulannya akan disampaikan pertemuan yang akan datang. Tetap belajar, tetap semangat di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak sangat penting. Dan kalau keluar rumah, gunakan masker, sering cuci tangan, jangan mendatangi kerumunan. Tetap pola hidup sehat, tetap semangat. Anak-anak, semoga apa yang kita sampaikan hari ini, kita pelajari hari ini, bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.